Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua, khususnya segenap masyarakat di Kabupaten Pamekasan tercinta. Pandemi COVID-19 sampai saat ini masih belum berakhir. Hingga saat ini masih banyak daerah kasus yang terkonfirmasi COVID-19, bahkan masih menunjukkan tren peningkatan kasus. Berbagai upaya preventif dari pemerintah dan pemegang kebijakan telah diupayakan demi terputusnya rantai penyebaran COVID-19. Salah satunya adalah melalui program PSBB dan penerapan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Selain itu, langkah preventif yang dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah melalui program vaksinasi. Perlu dipahami bahwa vaksinasi bertujuan untuk membentuk antibodi agar tubuh mampu melawan serangan virus corona ini. Vaksinasi saat ini di berbagai belahan dunia telah menjadi pilihan yang sangat penting untuk meningkatkan kesehatan serta pencegahan dan pengendalian COVID-19. Dalam proses pengambilan kebijakan ini, pemerintah telah melakukan berbagai serangkaian langkah dan prosedural. Di antaranya adalah uji klinis oleh para ahli yang kompeten di bidangnya, sehingga vaksin ini dinyatakan aman dan efektif. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan, yang pertama, untuk mendukung program vaksinasi, karena secara agama halal dan secara ilmiah telah lulus uji klinis dari BPOM. Yang kedua, menghimbau agar profesi perawat tidak ragu dan siap untuk mendapatkan vaksin demi keselamatan dan kesehatan dalam tugas dan tanggung jawab. Yang ketiga, jangan mudah percaya terhadap berita-berita hoax yang tidak ilmiah tentang vaksin COVID-19 ini. Yang keempat, mengajak kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan vaksin demi terbentuknya masyarakat yang sehat dan bebas dari virus corona. Saya sebagai Ketua PPNI Kabupaten Pamekasan menyatakan siap untuk menerima vaksin pertama bersama Bupati Pamekasan yang akan dilaksanakan tanggal 27 Januari tahun 2021. Dengan langkah ini, kami ingin membuktikan bahwa sebenarnya vaksin ini adalah aman dan efektif sebagai pencegahan COVID-19. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Insya Allah, dengan mematuhi protokol kesehatan dan melaksanakan vaksin, Kabupaten Pamekasan akan terbebas dari COVID-19. Amin ya Rabbal Alamin. Siap divaksin, siap bebas COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.